olah TKP pada saat itu, setelah sesudah sesaat kejadian langsung kita amankan dari pelaku. Apa dan motifnya? Motif sementara habis dari informasi interogasi dari pelaku bahwa dia merasa jengkel sering dibully sama korban tidak jauh. Sehingga nekat melakukan. Nah, dan melakukan pembunuhan itu. Dari awal tahun. Sama pelaku. Yang itu korbannya itu. Oh, jadi pelaku ini sering dibully. Jadi pelaku ini dibully sama korban. Oh. Sesama PT juga? Tidak, apa? Itu member. Yang member itu yang pelaku? Member itu yang membuli personal trainer ini. Korban? Ya. Dan tidak berhubungan sebenarnya dengan pekerjaan. Aktivitas fitness. Seperti itu. Kalimat bully seperti apa yang sering dilakukan? Ya, kebanyakan ya mereka ngomong